Akhir ini ada lagu terbaru dari Denny Janan yang judul lagu ini apa ya? Heleh, kok keting aku? Oh, tenan. Akhir di intro pertama itu sedikit ya, saya pakai kapo aja ya. Silakan nggak pakai kapo atau pakai kapo, terserah, monggo. Disesuaikan ya. Saya pakai chord gampangnya. Ada chord gantungnya sedikit, tapi kalau yang ori dari D itu chord gantungnya banyak. Ada F crash, ada C crash. Nah, ini cuma dua. Ada B minor saja. Kalau pakai chord gampang. Langsung aja menuju ke intro. Intro itu sedikit ya. Cuma di G dengan strumming down down up down up down 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 up down up down down. Di intro pertama itu chordnya G, setelah intro sedikit masuk ke song ref. Di song ref itu chordnya gampang, ada C lalu G lalu D lalu E minor lalu A minor lalu B, B7 ya, lalu E lalu A minor lalu D lalu B minor lalu E minor lalu A minor lalu D dan G. Ayar kalau nggak hafal silakan dilihat liriknya di bawah, beserta chordnya ada di bawah ya. Langsung aja menuju ke song ref pertama dengan strumming masih sama, telu seket. Masuk ke intro langsung. Ada C lalu B minor E minor lalu C lagi lalu D dan D ditambah dengan D. Setelah song ref selesai, lanjut ke intro selesai, langsung lanjut ke song pertama. Di song pertama chordnya gampang lagi, ada G lalu E minor lalu A minor lalu D lalu G lalu B minor lalu E minor lalu D lalu C lalu D. Kalau nggak hafal silakan dicontek di bawah, nanti saya kasih lirik dan chordnya. Ayo langsung aja menuju ke song pertama dengan strumming masih sama, telu seket. Low kok mencucuai orang niat mesemi enek salahku ngomong-ngomong song 1, song 2 selesai, langsung lanjut ke song bridge. Song bridge itu chordnya ada A minor
lalu C, lalu G, lalu D, lalu A minor, lalu C, lalu D, dan G. Ayo langsung disimak kok song bridge dengan strumming masih sama celu second. Setelah song bridge selesai langsung lanjut ke song ref lagi. Di song ref chordnya sama kayak di atas ya, di pertama awal mula tadi ada chord C, lalu G, lalu D, lalu E minor, lalu A minor, lalu B 7, lalu E, lalu A minor, lalu D, lalu B minor, lalu E minor, lalu A minor, lalu D, dan G. Ayo langsung aja menuju ke song ref dengan strumming masih sama celu second. Lalu balik ke piye toki kok keding aku seneng mendengar itu. Ayo semoga video chord ini bermanfaat bagi anda, jangan lupa subscribe and like. Oke, matur nuwun.